lokasinya di Indomaret di Jalan Serdam, dan di sini ada sesuatu yang unik nih, Bang Epan mau review nih. Namanya pizza goreng Delicioso. Seperti apakah penampakannya? Untuk itu teman-teman jangan lupa ya, subscribe dulu channel ini. Wah, jadi harganya ini 8.000. Di belakangnya apa nih, Bob? Yang di belakangnya ada rasa. Oh, ada rasa yang lainnya nih, original bell pepper sama barbecue, dan kalau misalkan tambah topping gitu, tambah 2.000 ya, Bang? Benar. Siap, ada cheddar sama mozzarella. Tadi ordernya berapa? 9. 9. Semuanya pakai mozzarella, Bang, ya? Oke. Udah lama nih, Bang, bikinnya di sini. Mulai bulan Maret sih. Maret, April, Mei, Juni, April, Juli, Agustus. Berarti udah 5 bulan, jalan 5 bulan berarti. Iya, jalan 5. Wah, ini si abangnya mau bikin kulit pizzanya nih, ya. Kebetulan kalau rotinya sih kita udah ready. Oh, rotinya udah jadi. Jadi kita tinggal cetak-cetak adonannya saja. Oh, cetak-cetak adonannya saja. Kayaknya unik nih. Belum pernah ada di channel Hobi Makan kayaknya. Oh, kayak gitu. Iya, ini masih adonan saja. Masih adonan. Oh, berarti fresh ya pada saat orang beli jadi, langsung dibikin. Benar. Kita tetap jaga kualitas biar fresh. Biar fresh. Dan juga kan banyak isian. Jadi apa namanya tuh? Kan kalau udah jadi kan nggak enak tuh, jadi kita ada orang pesan baru bikin dulu. Oh, mantap. Kok adonan kayak gini bikin berapa butir nih, Bang? Kita sih bikinnya dari kadang pagi sorry, kita siang jual kan mulai siang jam 11 tuh kita bikin jam kalo, 11 udah kalo, bikin tapi kalau orang mau beli di sini jam berapa habis kita bikin lagi. Oh gitu. Jadi kita readynya sedikit-sedikit, jadi tetap jaga kualitas adonannya tetap bagus. Jadi kayak ini baru bikin lagi ini tadi. Jam berapa bikin lagi? Jam 3 baru bikin adonan lagi. Jam 3 ya. Oh, udah ada bentukan cetakan. Pakai ya cetakan. Berarti. Cetakan. Oh, ini yang isiannya ya, tergantung si pembeli ya. Pembeli. Wih, unik ya berarti ya. Iya. Kalau teman-teman mau datang ke sini beli dari jam berapa sih bukanya? Kita sih standby sih biasanya jam 11.30-12 lah sudah standby. Jam 11.30-12 siang. Iya. Tutupnya sampai jam berapa? Jam 9 malam. 9 malam ya? Iya. Ini yang mozzarella ya. Mozzarella kita ada siapin dari rumah, karena mozzarella kan bola kotak besar. Jadi kita udah potong-potong dulu. Wow, mantap nih. Dan mozzarellanya banyak nih, guys. Mau dikasih apa nih, Pak? Oregano. Oregano. Jadi biar rasanya keluar. Oh, langsung di ini ya. Gitu. Jadi deh pastelnya. Eh, sebutannya apa tadi, Bang? Pizza ya? Pizza goreng, karena kita ada roti pizza sama apa namanya tuh diganti isi topping macam-macam seperti ini. Dan jadinya kayak gini. Wih, ini kayak gini nih. Nanti untuk matangnya digoreng. Digoreng ya? Benar. Ya, karena pizza nih. Goreng. Langsung di rolling di sini ya. Belajar dari mana, Bang? Memang spesialis bikin ini dari dulu sebelum bikin usaha atau memang? Ya, inspirasi dari YouTube segala macam sih sebenarnya. Inspirasi dari YouTube, mantap ya. Jadi kebetulan juga di sini kan belum ada, ya kenapa enggak? Benar, jadi peluang ya. Peluang. Yang penting isian rasanya tuh enak ya. Jadi... Dan juga emang ciri khasnya di rotinya sih. Jadi nanti nih. Setelah digoreng tuh kan kalau ini kan bilang cetakan pakai cetakan kayak cetakan kroket kalau sini bahasanya ya. Kalau orang Pontianak tuh bilangnya kroket ya. Kalau di luar tuh pastel. Kalau pastel kan dia full crunchy nih. Crunchy. Kalau ini enggak, ini nanti luarnya crunchy, tapi dalamnya tuh kayak roti gimana sih? Soft crunchy gitu. Soft gitu ya. Iya. Dapat selembar mozzarella lagi nih ya. Selembar sih benar.
Oh, dikasih bubuk oregano nih. Iya. Biasanya sih kita berdua baru datang. Oh, berdua jualannya? Uh-huh. Ada shift-shift gitu ya? Enggak sih, emang owner sendiri saya punya sendiri sih. Oh, berarti adalah owner langsung nih? Langsung. Oh, owner langsung. Enggak begitu lama juga ya bikinnya ya? Benar. Oh, jadi si kakaknya yang langsung hidupin kompor ya, biar panas minyaknya. Sebenarnya tugas dia sih yang rolling sih. Wow, ini yang beef ya? Iya, beefnya kita juga pakai beef yang daging cincang. Beef yang daging cincang ya? Iya, daging cincang, jadi sudah daging bener daging. Beef yang dikasih saus teriyaki tadi, Kak? Ini saus black pepper. Black pepper. Wah, ternyata kakak lebih cekatan nih, Bang. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Itulah, ada tugasnya masing-masing. Iya, ada tugasnya masing-masing. Sehari bawa berapa kilo adonan biasa untuk bikin kulit pizzanya nih? Paling kita adonan rata-rata ya, 1 kilo, 1,5 kilo lah. Oh, sementara 1 kilo sampai 1,5 kilo. Kan itu kan dari tepung kan, maksudnya tuh itu kayak saya bikin lagi setengah kilo dulu. Nanti kalau habis bikin lagi. Habis, oh, bikin lagi. Jadi kita emang benar-benar jaga kualitas. Kualitas ya, benar-benar. Biar rasanya pun enggak meleset ya. Uh-uh. Soalnya bukannya apa? Kadang kalau kita bikin banyak, takutnya nih rasanya ada yang miss. Nah, itu yang itu yang dijaga dari jualan ya. Benar-benar. Wih, ini bikin ngiler nih. Beef-nya banyak gitu. Langsung ditutup ya, Kak ya? Iya. Sementara cuma satu cabang sini kan berarti? Masih satu. Mudah-mudahan banyak cabangnya nih, Kak. Wih, besar ukurannya ya. Kalian bisa lihat nih. Oh, dikasih pewarna makanan berarti? Iya, pewarna makanan. Untuk tanda berarti ya? Benar. Untuk tanda, jadi seperti ini, Kak, kalau biar gak untung-untungannya. Oh, iya. Wah, digoreng dengan minyak yang lumayan, jadi lumayan kita, ya? Deep fried biar matangnya semuanya. Wah, ini. Wah. Kalau order via online bisa? Ada, kita ada GoFood, ada GrabFood, ada. GoFood ada, GrabFood ada. Sebenarnya lengkap sih, kayak OkJack di kontainer juga ada, kita punya semua. Oke, Jack pun juga ada berarti. Tinggal ya suka yang mana lah. Tergantung pembeli lah ya yang order ya. Yang mana lah ya. Kak, ini mau bikin apa nih, Kak, rasanya, Kak? Ini yang masih sama sih. Masih sama. Black pepper-nya. Black pepper ya? Iya. Ini buat sambal mantap lah, jadi kayak gimana ya? Terus mozzarella. Oregano nih. Jadi simpel ya. Sekarang nih bikin apapun sekarang kalau ada alatnya tuh cepat ya jadinya. Ya kita pakai cetakan itu udah lebih cepat sih, Bang. Jadi kalau manual kan lama. Betul. Ini cetak langsung jadi. Langsung cetak ya, Bi. Kalau dikasih tempel lagi nih. Iya. Ternyata gorengnya enggak terlalu lama juga ya. Banget. Iya, kalau minyaknya udah panas cepat ya. Makanya harus minyaknya tuh digoreng tuh kayak berendam panas, gitu ya? Iya, kalau saya kalau minyaknya sedikit, nanti dia nempel-nempel di bawah nggak bisa. Jadi sematang menyeluruh. Bener. Dan juga susah buat balik-baliknya ini. Oh, kok gini kan nyaman ya? Bolak-baliknya ya.
ini yang chicken bolog nice. Berarti ini ya kak ya? Iya. Ini si abangnya ini dari Surabaya, si kakaknya ini dari Pontianak nih ya. Matching jadinya ya. Jadi kalau kalian beli kesini ini ya, akan di packaging kayak gini nih berarti. Berarti satu ini maksimal berapa sih kalau misalkan disantukan? Kadang dua, kadang tiga. Kalau gendut-gendut gini saya isi dua. Oh dua. Ada mozzarella, jadi kan gendut-gendut. Gendut-gendut ya. Ya, Bang Bogi akan belah nih pizzanya nih. Wow, mantap ya. Ini dari aromanya aja guys, enak, harum. Harum ya. Wah, di kalian bisa lihat nih ya. Mau tambahin apa Bob? Sambal. Sambalnya. Wis. Kulitnya gimana? Lembut enggak? Lembut sekali. Matang ya berarti? Dia ini kayak crunchy, tapi itu enggak terlalu keras gitu. Pokoknya enak, coba lagi. Enak ya? Wis. Dalam satu suapan yang ukuran gede-gede selesai ya. Dan cara gorengnya pun ada tekniknya ya Bang ya. Enggak sembarangan ya. Kalau udah terlalu panas harus matiin lagi. Iya. Nanti kalau terlalu panas kayak gini nih, nanti ada lembung-lembung gini, nanti langsung tinggi gitu loh. Oh gitu ya, jadi kurang sempurna ya kalau misalkan terlalu panas ya. Adonan terakhir, kakak bikin apa nih kak? Ini chicken black pepper. Chicken black pepper. Sehari itu kalau normal, biasanya sehari itu berapa pizza sih bang? Kak, habis? Sih masih 30-40an lah. 30-40 ya? Dengan berbagai jenis menu yang mereka pilih berarti ya. Seadanya stok kita langsung, misal kalau habis kita ambil lagi di rumah, masak lagi di sini. Oh gitu. Kalau ayam habis kita juga dia barang mentahnya di rumah. Jadi kan rumah dekat sini kebetulan. Oh, jualannya tuh dekat dengan lokasi rumah ya berarti ya. Jadi ya mami ambil ayam, masaknya di sini lagi. Heeh. Macam enggak apa-apa. Wah, disuruh langsung cemplungin. Wah, ini ada yang belum mateng nih ya. Total semua berapa? Ini kan 9 ya? 9 kali 10 ribu kan? Berarti 90 ribu kan? Saya titip traktiran lagi 30 pizza lagi. 30 pizza lagi? Nah, 30 pizza. Abang bikinkan aja semua rasa. Nanti kalau ada datang ke sini kasih mereka gratis. Oh, kasih. Nanti saya bantu dengan Instagram saya suruh mereka datang ke sini ya. Iya. Mampu enggak Kak? Bang, 30. Kita bikin adonan lagi paling. Siap. Oke, makasih ya. Koko, Mas Cece. Yo. Makasih.